What's up everybody, welcome back with Freelance Kreatif. Kali ini mau buat dalgona coffee. Sebelumnya kita siapin dulu ya bahan-bahannya, gula pasir. Nescafe book. Kita buka dulu ya. Susu cair, mereknya bebas, terserah selera. Air panas. Yang penting mixer, jangan lupa. Oke, ayo kita mulai. Pertama kita tuang dulu 2 sendok kopi bubuk. Gula pasirnya kita masukin juga 2 sendok. Kita aduk biar rata. Selanjutnya air panas 2 sendok juga. Oke, sekarang kita mixer. Untuk lama mixernya itu kira-kira 5-10 menit. Terus bisa kita amati sih dari warnanya. Ini kan sekarang masih hitam pekat nih. Nah, nanti dia lama-lama akan berubah warnanya. Oh iya, untuk mendukung perkembangan channel YouTube ini, tolong di like, subscribe, dan share ya guys. Thank you. Bisa dilihat warnanya udah mulai berubah nih. Dia akan kelihatan lebih kental kalau misalnya udah mulai siap. Udah mau siap, kita sambil siapin bahan-bahan yang lain ya. Kita perlu siapin juga es batu, jadi nanti biar lebih enak, lebih segar. Warnanya tuh udah mulai lebih coklat, lebih muda. Gelasnya kita siapin dulu, yang untuk buat kita sajiin. Di sini kita pakai 2 gelas. Batunya kita masukin ya. Kita tuang dulu susu cairnya. Oke, mixernya kita matiin. Dalgonanya udah siap nih. Kita taruh di atasnya ya, di atas susu cair.
kelihatan creamy banget nih ya guys. Kayaknya enak deh, kita tinggal coba ya. Kita masukin ke gelas satu lagi. Udah deh, udah jadi nih. Oke, bahan-bahannya udah siap nih, udah selesai. Kita pindahin ya, biar lebih oke aja tampilannya. Jadi deh, nanti tinggal dicoba ya guys, kasih komentar dan share ya gimana rasanya, sesuai gak sama selera kalian semua. Terima kasih.